Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak musibah yang menimpa kalian. Illa fi kitabim yang qabli an nabra'aha." Sebelum kejadiannya, kata Allah, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, bukan hanya musibah. Malam ini Allah takdirkan kita kumpul di Masjid Permata Qalbu. Siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang menyimak, maka sesungguhnya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Permata Qalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta Allah, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah istiqamahkan kita sampai berjumpa dengannya, dan Allah bersamakan kita bukan hanya di dunia ini, tapi insyaallah sampai akhirat nanti. Kita mohon kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para nabi, para rasul, para syuhada, mereka yang husnul khatimah, mereka yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bersama kita sampai di surganya Allah taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bicara tentang musibah. Tentang makhluk Allah yang sekarang sedang ramai dibicarakan, bahkan kehati-hatian kita sangat tinggi agar tidak terjangkiti, dan berbagai usaha dilakukan, yaitu yang kita kenal dengan virus corona. Sempat beredar di media sosial, dulu di buku Iqra katanya ada bacaan, "Zamana kadaba corona." Di mana zaman banyak kebohongan, banyak kedustaan, corona datang.
Mungkin sepintas kita mengatakan itu kebetulan. Tapi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua mari renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Biasanya Kim membaca ya. Surah Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Ayo siapa juga boleh baca. Masya Allah ya, satu huruf 10 kebaikan. Iya ya. Ayo, tafadhal. Man yurid ay yaqra. Al-Hadid ayat 22-23. Inna dhalika alallahi yasir. Kelanjutannya, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak musibah yang menimpa kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sebelum kejadiannya kata Allah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya bukan hanya musibah. Malam ini Allah takdirkan kita kumpul di Masjid Permata Qalbu. Siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang menyimak, maka sesungguhnya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Segala peristiwa, segala kejadian, bahkan musibah-musibah itu kata Allah, bagi Allah mudah saja. Gak ada yang susah buat Allah. Coba kalau kita tengok ayat yang lain. Contoh surah An-Naba. Insya Allah udah hafal semua, udah di luar kepala ini. Kalau kita baca bareng-bareng insya Allah bisa semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waja'alna wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata inna yawmal fasli kana miqata. Sadaqallahul azim. Tuh kan, kalau bareng-bareng bisa kan?
Emang enaknya, asiknya rame-rame begitu. Kita baca bareng-bareng, depan ketemu insya Allah belakang hilang. Ini enggak, kenapa? Kalau bareng-bareng ada kebersamaan kita, saling mengingatkan di situ. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu begini, orang-orang musyrikin itu tanya-tanya anin naba'il azim, tentang peristiwa besar, tentang kebangkitan, ya, tentang kebangkitan makhluk yang mati, makhluk yang sudah dikuburkan, konon dia akan hidup lagi, dibangkitkan lagi. Mereka bertanya, apa bisa? Kan udah enggak ada. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang menghidupkan sesuatu yang sudah mati, gampang buat Allah, mudah bagi Allah semuanya. Jangankan menghidupkan yang pernah hidup, menghidupkan kembali sesuatu yang mati sebelumnya hidup, menghidupkan sesuatu yang belum pernah ada bagi Allah mampu. Dari enggak ada dibuat ada, Allah mampu. Dari ada kemudian tiada, Allah mampu. Dari tiada diadakan kembali, sangat mampu Allah. Akhirnya Allah kasih contoh, alam naj'alil arda mihada, bumi dibentangkan oleh Allah. Enggak ada yang bikin tanah, yang ada ngukur-ngukur tanah. Dan enggak ada cerita harga tanah turun, yang ada selalu naik, 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 dan naik. Bahkan kenaikannya bukan hanya ratusan persen, bisa ribuan persen. Di mana ada harga turun? Di Wuhan. Allahu Akbar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata Allah, alam naj'alil arda mihada, yang bentangin bumi siapa? Jadi kalau sekedar menghidupkan yang mati, bagi Allah gampang. Bumi aja gak ada yang bikin, cuma satu-satunya Allah yang membikin bumi ini. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, untuk keseimbangan bumi Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Makanya pasak bumi banyak dicari orang. Oh ini lain ya. Gunung-gunung sebagai pasaknya. Lihat keseimbangan bumi terjadi. Bayangkan kalau sudah tidak ada lagi pegunungan, bagaimana keadaan bumi ini. Makanya kalau gunung sudah mulai meletus, goncanglah bumi ini. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada sedih, ada bahagia, ada senang, ada susah, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, saling mencintai, menyayangi, normal. Memang diciptakan kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kalau bumi ini isinya lelaki semua, sepi. Atau isinya perempuan semua. Allah memang udah ciptakan begitu. Makanya kalau laki demen sama perempuan, normal. Yang repot kalau jeruk makan jeruk. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Waja'alna naumakum subata, waja'alna layla libasa, waja'alna nahara ma'asha. Siang pakai usaha, malam saatnya istirahat. Dan Allah ciptakan tidur untuk kalian. Ini jam-jam sini kan jam ngantuk-ngantuk. Udah capek, lelah, masuk masjid AC-nya kenceng, senderan pula, selonjoran, sudah mulai sayup-sayup,
Allahu Akbar. Allah beri nikmat kepada kita. Tidur. Gak bisa dibeli. Walaupun cerita orang membeli obat untuk tidur. Tapi apa yang terjadi? Tidur adalah nikmat dari Allah. Makanya orang kalau udah ngantuk sekali, pakai jurus apa aja udah susah melawannya. Minum kopi enggak tidur. Iya betul, tumpah kalau tidur. Ya saat minum enggak tidur, tapi nanti sesudah selesai dia minum, tetap saja tidur. Sesaat Allah beri tidur buat kita, istirahat kita yang paling murah kan tidur. Maka bersyukur kepada Allah kalau masih bisa tidur. Allah ciptakan 7 langit, lihat tanpa tiang. Mampu Allah menciptakan. Kita bikin bangunan berapa tiangnya, berapa penyangganya. Allah ciptakan 7 lapis langit, gak pakai tiang. Padahal banyak benda-benda di langit. Nah, saya kembali, ini Allah jawab. Jadi kalau ada orang mempertanyakan kekuasaan Allah, apa iya orang yang sudah mati dihidupkan kembali ada hari kebangkitan? Gampang bagi Allah, sangat mudah. Kalau tidak salah Profesor Hamka kan bilang, Allah itu ada sebelum kata itu ada, dan Allah tetap ada sekalipun kata ada itu sudah tiada. Allah maha ada dan Allah maha mengadakan. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali, musibah-musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan bagi Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, gampang Allah membuat apa saja. Maka kalau hari ini ada virus yang namanya corona, ini yang saya ingin sampaikan. Virus ini adalah makhluk Allah. Semua selain Allah adalah makhluk. Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Maka semua makhluk pasti tunduk kepada Sang Khaliq. Virus ini ganas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan zikir kepada kita. Zikir pagi, zikir petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ayo kita baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, dengan menyebutnya, la yadurru, tidak akan bisa memberi bahaya. Gak bisa berbuat apa-apa, segala sesuatu. Kecuali ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Bahasa lainnya begini, kalaupun virus itu sampai ke joglo, kalaupun virus itu sampai ke daerah kita, Allah tahan virus ini tidak mampu membahayakan apapun terhadap kita, maka tidak akan ada bahaya apa-apa. Tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa virus ini akan menyerang, bahkan menjadi asbab akan kematian,
la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang mampu menahan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi milik Allah, yang ditahan milik Allah. Gak ada kita yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya virus ini masuk kemana saja, menyerang siapa saja. Anggota parlemen di Prancis, para pejabat di Iran, di mana-mana. Kenapa? Harus kita yakini dengan iman, karena ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan virus ini seharusnya membuat iman kita naik, semakin yakin kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita takut sama virusnya, tapi tidak takut kepada yang menciptakan virus dan mengaturnya. Contohnya apa? Sama virus takut. Beli masker. Walaupun naik harganya ratusan kali lipat, tetap dibeli. Masker habis pakai Pampers. Takut salaman, gak berani. Apalagi pelukan, akhirnya pakai sikut. Ada lagi turun dari mobil salaman pakai kaki. Kepala dibungkus dengan galon. Sampai ada edaran ya. Kalau memang badan panas tinggi gak usah ke masjid dulu. Sampai ada gak boleh itikaf, gak boleh buka bersama. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran. Datangnya virus ini adalah mengokohkan, meningkatkan, menguatkan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha lahiriah harus. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memasuki satu daerah, ternyata ada wabah di situ, beliau tidak jadi masuk. Ini namanya berusaha, ikhtiar menghindari takdir ini kepada takdir yang lain. Artinya harus ada usaha, orang sakit ya berobat. Orang kalau mau dapat hasil ya kerja. Ini kita lakukan. Orang mau nikah ya usaha gitu. Ya minimal usahanya menyebut-nyebut terus. Ya barangkali dari situ nanti takdir itu akan berlaku. Wallahu alam kapan waktunya, udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ntar kalau kejadian emang udah ada tulisannya. Kalau sampai mati enggak kejadian juga, emang jatahnya di sono insya Allah. Yang penting ada niat. Allahu Akbar. Ini menggembirakan saudara kita maksudnya. Baik, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak live kan? Nanti bisa diedit ini. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini lagi diangkat oleh Allah. Yang mengalami mereka secara langsung, mungkin kita bisa jadi bisa tidak. Maka sesungguhnya yang Allah ingatkan, iman kita harus dipelihara. Datangnya virus corona membangun iman kita semuanya. Siapa yang enggak takut kepada Sang Khalik? Dia tahu sama corona takutnya luar biasa. Tapi dia enggak sholat, ini enggak takut sama Sang Khalik. Dia takut sama corona, tapi dia masih enggak mau menunaikan zakatnya. Dia enggak takut sama Sang Khalik. Dia takut dengan corona, tapi dia masih berzina. Dia takut sama corona, dia masih korupsi. Dia takut sama corona, tapi dia masih memakan harta riba. Kalau begitu lebih takut mana dia dengan api neraka? Saya mau kasih bocoran loh ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahumullah,
Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-ta'un syahadatun di kulli muslim. Ta'un, wabah penyakit, kalau dia menimpa orang yang beriman, menimpa orang Islam ini sabar, dia ikhlas dengan takdir Allah, syahadah, kalaupun menjadi penyebab kematian, maka kematiannya syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan menantang wabah. Oh, saya sih gak apa-apa, kalaupun mati saya syahid, ya gak begitu. Tapi kalau benar-benar itu datang menimpa kita dan itu adalah wabah, sementara kita tetap dalam iman, sementara kita tetap yakin kepada Allah, bersabar dan ikhlas dengan ketentuan Allah, maka itu akan menjadi jalan kesyahidan kita di sisi Allah. Sama dengan orang yang mengalami sakit. Kemarin saya postingan ini tentang penyakit gula. Kabarnya penyakit gula sulit disembuhkan. Sampai dia harus melawan, menghadapi dirinya. Kadang dia harus menyuntik insulin. Dia harus berobat terus. Apa yang terjadi? Kalau dia bersabar dan dia ikhlas dengan ketentuan Allah, insya Allah penyakitnya menjadi ampunan dosa untuknya. Pilih sakit apa pilih sehat? Ya tetap kalau disuruh milih sih pilih sehat, Allah ridho, begitu. Tapi kalau sakit itu sudah datang, ikhlas karena Allah, insya Allah ini menjadi kafarat atas kesalahan-kesalahan kita. Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika musibah didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Lihat ayat tadi Al-Hadid ayat 23. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh jadi ada kesombongan kita. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak merasa kehilangan, kalian tidak menyesal terhadap apa yang hilang, dan juga kalian jangan merasa berlebihan kegeeran dengan apa yang Allah beri kepada kalian. Merasa kalau kaya ini kerja keras saya, usaha saya, keringat saya, akhirnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah diberi oleh Allah nikmat kekayaan, nikmat jabatan dan sebagainya, tiba-tiba ini hilang dari kita, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah boleh jadi di balik musibah itu ada kasih sayang Allah, ada hikmah-hikmah dari Allah, sebagaimana di balik musibah sebenarnya ada nikmat dari Allah yang mungkin lambat kita pahami, nanti baru kita pahami, atau di dunia ini kita tidak paham akan hikmah itu, nanti di akhirat kita baru tahu. Tapi yang diingatkan oleh Allah apa? Jangan sombong. Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong. Lihat surah Al-Ankabut ayat 39. Surah Al-Ankabut ayat 39. Ini Allah sebut tiga orang yang jangan dicontoh. Sebagai peringatan buat kita orang-orang yang hidup setelahnya. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Pada masanya mereka sempat dikjaya. Dikjaya apa dikdaya? Kesohor. Wah, punya power luar biasa. Qarun dengan kekayaannya yang luar biasa. Qarun kalau pergi kemana-mana hartanya bukan hanya disimpan tapi digotong-gotong dibawa-bawa. Dayang-dayang selalu mendampinginya pergi kemana-mana. Sampai orang-orang lihat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76, 77, 78 dan selanjutnya.
bagaimana mereka mengandai-andai supaya seperti Qarun. Enak jadi orang kaya, mau pergi kemana, mau naik apa, mau makan apa, Allahu Akbar. Dulu ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin kan gitu. Pagi sarapan di Singapura, makan siang di Singapura, makan siang di Malaysia, makan malam belum. Gitu. Mungkin dulu nggak kebayang sama kita, nggak kepikiran. Sekarang di mana aja bisa dilakukan, yang penting punya fulus. Bil fulus mulus, mafi fulus. Qarun kaya, tapi lihat bahasa Allah. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Tatkala Nabi Musa mendatangi mereka menyampaikan kebenaran, fastakbaru fil ard, mereka sombong. Qarun enggak terima. Kenapa udah kaya? Sombong. Orang kaya sombong nggak pantas, apalagi udah miskin susah sombong hidup lagi, udah nggak ada kena-kenanya deh udah. Orang kaya aja nggak pantas sombong. Dalam hadis kursi Allah sebutkan al kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, dan kemegahan itu adalah pakaianku. Bukan buat makhluk. Jadi kalau ada makhluk sombong, tinggal tunggu saat kehancuran. Qarun kayaknya kayak apa sih? Ternyata hartanya gak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Qarun ditelan oleh bumi dengan harta-hartanya. Makanya kalau di Mediterania ini ada tanah kosong, tiba-tiba digali, di dalamnya ketemu harta, suka disebut harta. Harta Qarun, harta Qarun, gak tahu dari mana jalannya. Harta terpendam, kenapa? Saking ini isyarat bahwa banyaknya kekayaan Qarun ditelan oleh bumi. Fir'aun, Haman, Fir'aun rajanya, Haman menterinya, tapi 11-12 sama aja nih. Menterinya tunduk sama rajanya, rajanya ngaku-ngaku Tuhan. Dua-duanya sombong. Makanya kalau ada menteri sombong, ada pemimpin sombong, lihat ayat berikutnya. Wa makanu sabiqin, mereka tidak akan luput dari apa? Dari kebinasaan. Tinggal tunggu waktunya saja. Ini contoh, sudah disebut dalam Al-Quran. Fir'aun kurang kuasa kayak apa lagi? Haman kurang cerdas kayak apa lagi? Membuat menara-menara mercusuar. Ini, itu, dan sebagainya. Hebat Haman. Tapi lihat ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang beriman sampai di bibir laut, apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa maju ke tengah lautan. Menghadapi musuh udah gak mungkin. Diperintahkan oleh Allah, terbelahlah lautan sampai di tengah. Mereka terus selamat, orang-orang yang mengejarnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan cerita tentang Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan jasadmu Fir'aun. Orang kalau masuk ke dalam lautan biasanya lama-lama sudah makin kembung perutnya, dia akan pecah apa, ataupun dimakan oleh binatang laut. Tapi Allah bilang al-yauma nunajjika bibadanika, Fir'aun jasadmu kami selamatkan, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran buat orang-orang setelahmu. Ditemukan oleh arkeolog akhirnya di mumi, sekarang ada di Mesir. Tapi walaupun nama ini agak aneh, gak ada yang pakai lagi, jangan coba-coba kasih anak kita Fir'aun. Lagian juga repot kalau dia punya adik, manggil kakak kafir, kafir. Gitu. Allahu Akbar. Baik ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jelas tuh ayatnya. Kesombongan tidak akan melanggengkan, gak langgeng.
Makanya azab didatangkan oleh Allah. Lihat hari ini ketika ekonomi, bicara ekonomi dunia, dengan Allah datangkan corona, berapa yang banyak merasa kehilangan. Orang perbankan tahu persis hitung-hitungannya. Apa yang terjadi? Lihat, bagi Allah mudah. Maka pelajaran berikutnya kita ambil hikmah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kekuasaan hanyalah milik Allah. Maka corona didatangkan oleh Allah sebagai penegasan dari Allah, aku yang maha kuasa, aku yang menggerakkan segalanya, aku yang menakdirkan segalanya. Kalian boleh berbuat apa saja, tapi tetap akan tunduk kepada aturan-aturanku. Mau bangun apapun, mau buat apapun, mau cerita dunia walaupun di medsos banyak, ini kan permainan mereka saja. Ujung-ujungnya apa? Bikin vaksin, antivirus, harus dibeli, harus dipakai di mana-mana. Ya ini cara politik untuk apa? Katanya untuk akhirnya mengusir orang-orang dari sana, nanti mereka kuasai segalanya. Ini cerita dunianya begitu. Tapi kita orang beriman harus tahu, ini peringatan dari Allah, hati-hati dengan kesombongan. Kenapa? Kesombongan akan melumpuhkan, bukan melanggengkan. Kesombongan bukan akan memperhebat, tapi kesombongan justru akan mendatangkan kehancuran. Lalu kalau kita mau bicara corona, apakah kemudian corona ini mematikan? Mati itu apabila jam tayang udah habis. The end. Ya. Mati itu kalau durasi hidup di dunia udah selesai. Buktinya apa? Ada orang yang sakit kritis. Udah dibicarain kuburnya di mana. Oh, masih sehat lagi. Masih segar bugar lagi. Kenapa? Ajalnya belum tiba. Ada orang yang lagi sehat-sehatnya, gagah-gagahnya, kemudian mati. Kenapa? Karena emang udah waktunya. Apakah yang tua mati? Belum tentu juga. Mati sih mati, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Kenapa? Yang muda boleh jadi duluan mati. Makanya anak muda nggak boleh sombong. Anak muda biasanya jarang ke masjid. Kenapa? Memberikan kesempatan taubat buat yang tua. Emangnya orang tua ada yang mau mati? Belum tentu. Dan kita senang di Permata Kolbu ini campuran ya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, kumpul semua di sini. Ini menunjukkan insyaallah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, ngomong-ngomong jam tayang, ya itu dia. Nah, begini ya, sekali lagi ini kalau bicara kematian, insyaallah setelah azan kita akan simpulkan apa yang kita bicarakan malam ini. Allahumma shrif 'anna al-waba wa qina syarrad da bi lutfika wa rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan-keburukan makhluk. Dengan kelembutan-Mu, dengan rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Baik ikhwah, kalau ngomong tentang kematian, tanpa corona pun kita bisa mati. Dan kita selalu mohon kepada Allah wafat kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak hanya mati dalam keadaan sujud. Husnul khatimah itu bukan hanya mati dikumpulkan dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita. Ada orang yang husnul khatimah dia maju ke medan perang. Dia tinggalkan keluarganya, bahkan sekian lama berpisah dari sanak saudaranya. Kemudian dia wafat di medan perang. InsyaAllah husnul khatimah. Seorang ayah yang bekerja keluar mencari nafkah yang halal, di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan, tubuhnya hancur. Bukan kemudian kita mengatakan dia kasihan dan lain sebagainya. Sesungguhnya boleh jadi pada saat itu dia dengan niat yang baik, dalam keadaan baik.
tapi cara Allah Subhanahu wa taala memanggilnya tentu dengan ketentuan dari Allah. Ada seorang wanita yang melahirkan, dia berjuang saat melahirkan setelah mengandung anaknya sekian lama. Kemudian dia menahan rasa sakit yang luar biasa saat melahirkan. Kalaulah sampai wafat dia saat melahirkan, dia pun insya Allah menjadi syahidah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, cara kematian kita pun telah ditentukan oleh Allah. Di mana kita wafat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka virus corona ini bukan satu-satunya kita katakan sumber kematian. Bahkan tanpa corona pun kita bisa mati. Maka pelajarannya bagi kita adalah selalulah waspada. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berjaga-jaga terus. Kenapa sih kita jaga wudu? Kenapa kita terus perbanyak zikir? Kenapa terus kita lakukan kebaikan, 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 kebaikan? Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan diri kita insya Allah untuk meraih husnul khatimah itu. Baik ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah segala peristiwa, segala kejadian di muka bumi ini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bagaimana menyikapinya dengan iman dan seiring dengan katakanlah kita waspada terhadap virus corona ini, maka sejalan dengan itu hendaknya meningkatlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat kewaspadaan kita, dan kemudian kita berusaha bersama bagaimana agar kita tidak terjangkiti hal itu, dan kita terus bukan hanya diri kita tapi juga selamatkan orang-orang di sekitar kita. Usaha-usaha lahiriah harus kita lakukan, tapi jangan pernah meninggalkan Allah yang Maha menentukan segalanya. Teruslah berzikir, teruslah membangun iman, teruslah berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan kekuatan ini Allah akan lindungi dan Allah jaga kita. Selain membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, di antaranya bacalah doa perlindungan kita, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. 3 kali, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari keburukan makhluk. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah jaga lingkungan tempat tinggal kita, dan Allah selamatkan negeri kita dari wabah ini. Yang sakit kita doakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan Makkah Al-Mukarramah terus kembali menerima jamaah umrah. Ya. Insya Allah semua ada hikmahnya. Yang kemarin sudah sampai landing di Jeddah, ya, ada yang sampai Abu Dhabi, ada yang sampai Bandara Jakarta, pulang lagi. Niat baiknya insya Allah dicatat sudah. Jangan pernah khawatir. Selama kita melakukan dengan keikhlasan, niat kitanya, niat mau apa. Tapi insya Allah dibuka kembali semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita di India yang terzolimi, mereka yang wafat jadi syuhada, mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah, mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dan saudara-saudara kita di belahan bumi manapun insya Allah dijaga, diberikan kekuatan, kesabaran, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Indonesia yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan membaca kalimat tauhid yang kita mohon kepada Allah.
nanti saat kita menghadapi sakaratul maut, insya Allah dengan kalimat ini, Allah bukakan surga, Allah selamatkan dari neraka, Allah angkat derajat kita semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mengajak barangkali suatu saat sebelum masuk Ramadan, kalau bisa kita zikir bersama maghrib sampai isya aja gitu ya, kalau nanti ada jadwalnya yang pas, maghrib sampai isya ini sebelum kita masuk ke Ramadan, kita zikir muhasabah. Mudah-mudahan Allah takdirkan untuk kita semua. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.